Anak kecil di zaman sekarang umur 9 tahun sudah cuci darah. Kenapa? Karena sering minum jus-jusan yang di blender dengan es sasetan. Satu hari 5 bungkus, 9 bulan langsung cuci darah. Anak kecil zaman sekarang 9 bulan umur 9 tahun sudah kena kanker nasofaring. Kanker nih tenggorokan, hidung, sudah kena kanker. Kenapa? Seharinya minum sehari makan apa? Makanan kemasan 5 bungkus. Selama 1 tahun kena kanker nasofaring. Anak kecil zaman sekarang umur 12 tahun sudah kena stroke. Kenapa? Minum teh kemasan 1 hari 5 botol selama 12 bulan sudah apa? Kena stroke. Ternyata apa? Pemanisnya menggunakan aspartam yang menyempitkan pembuluh darah di otak. Maka penting gak makanan? Diperhatikan, penting. Ya, dulu yang kena stroke siapa? Orang kaya, orang tua. Sekarang kena stroke apa? Orang gak peduli, mau miskin, mau kaya, mau gemuk, mau kurus, anak kecil, orang tua, dewasa, wanita, semua apa? Kalau gak perhatikan, makanannya kena ya kena. Jadikan di rumah Anda makanan sehat, cemilan sehat. Sediakan kismis, sediakan kurma, kacang fustuk, masya Allah. Jangan sediakan permen, ya. Sediakan minuman-minuman, makanan instan, ya. Nah, dijauhin lah, dikurangin.